Nah, jadi Mama, kaji kita lanjutkan yaitunya tentang daripada kajian rukun tiga balik. Enak. Jadi ba'amangko sumayangko rukunnya tiga balik. Karena Allah menjadikan tubuh kita daripada tiga balik lo. Mana tiga balik? Ampek dari ibu, ampek dari bapak, ampek daripada Muhammad, satu daripada Allah. Dia ampek kali tiga, dua balik. Nampak cik? Tiga balik. Itu mengkonyo rukun tiga balik itu adalah dek karena tubuh kita ko Allah jadikan daripada nanti tiga balik. Mari kita celik cik-cik. Nam pertama iaitunya ampek dari ibu. Mana ampek? Bulu, kulit, darah, jodagiak. Kau dari induk kau? Dia proses manusia. Kau induk nama dia. Bulu, kulit, darah, dagiak. Kau dari ibu. Ampek dari bapak. Mana ampek? Urek, tulang, utak, jubana. Tulang, urek, utak, mana? Tu apa nama dia tu? Dari apa? Jadi tu ampek dari Pro Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, tapi Muhammad. Nya beda mak Muhammad jo Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tu nya di Mekah nah. Di Madinah kuburnya. Tapi kalau Nabi Muhammad ko nya meliputi alam. Bukan marabah makan padi, antah ko marabah makan buah sekerudua. Bukan di Mekah Muhammad mati, antah ko kini sedang duduk. Di Muhammad tu nya agi halo cek, agi halo nampek ka wak. Mana nampek nang peragi Muhammad? Panggaraan, pandangan, pelihatan, paraso. Tuah, bagara, malie, menanga, maraso. Itulah peragia daripada Muhammad. Satu digia daripada Allah, yaitu nyawa. Diango nyawa tu Allah nama dia. Itulah rukun tiga balik. Jadi kalau tentu lah rukun tiga balik, kau pakai camat tadi. Sumayang kau terasa nikmatnya doa. Kenapa? Tiok tembak ada alamatnya. Tiok pandang ada tujuannya. Tiok laku punya rahsia, tiok kelok punya hikmah. Itu kalau kita lain mengaji pakar sumayang, ya. Baramulo kepiat atau keuntungan rukun nanti kau balik. Kamu guna untungnya untuk dalam kubur atau di akhirat. Nam pertama apa? Niat. Yaitunya penyelamatan tubuh kita dari dunia sampai ke akhirat. Jadi kalau orang nang sumayang 5 kali sehari semalam, berarti tubuhnya lah selamat dunia akhirat. Itu mahniye. Sebab innama a'malu binniat. Hanya sesungguhnya tiuk-tiuk amal itu kunci rasionya dengan niat. Mengkonyo alaban niat awak dalam sumayang. Kita sumayang Allah selamatlah kita dari dunia sampai ke akhirat. Ya mak. Nang kedua tagak berdiri batu. Mana tagak berdiri batu ko? Indak condong ke mengko? Indak condong ke belakang? Indak condong ke sekida? Indak condong ke suwo? Agunonyo yaitunya palapangan kita di alam kubur. Di nan tagak berdiri batu tu palapang kubur tu. Tu dia cancan awak tagak berdiri batu tu supaya nak lapang kubur awak. Nak tagak-tagak awak tu. Nan ketiga takbiratul ihram. Allahu akbar. Agunonyo yaitunya palito atau lampu di dalam kubur. Jadi kalau lai samporono takbiratul ihram awak yo tarang bandarang lah laku, alam kubur suak. Masuk ko dalam temu saji ko tarangnya mah. Yo tarang bandarang palito yang menerangi. Tu mengkonyo takabiatu jen kenyo-kenyo apa. Yo serius lawak dalam melaksanakan
sumayang na limo katupa. Kenapa? Untuk awak gunonyo di dalam kubur nanti menyalang hari kiamat tipo. Nang kampe Al-Fatihah yaitunya pakaian yang indah di dalam surga. Di dalam kubur. Jadi menyalang kiamat tipo wala digi pakaian itu nalah pakaian yang indah, pakaian yang rancak. Dak ti dunia jo kau mau dipakaian mah ti dunia kau mau dipakaian macam-macam pakaian wah. Tu segini lagi mah. Untuk dalam kubur tu mah Al-Fatihah. Mangkonyo Al-Fatihah tu yo elok maconyo. Dan sampai berapa banyaknya mak sare Al-Fatihah? Salapan nak. Salapan sare yang tua, wak memacu Al-Fatihah tua. Manjago hurufnya, manjago kalimahnya, manjago barisnya, manjago irabnya, manjago tajwidnya. Ya nak? Alai. Mualat berturut-turut. Tertib mendulukan dulu, mengkudiankan yang kudian. Yang terakhir terangah bacaan Al-Fatihah ni lewat. Atu sare membaca Al-Fatihah. Ayo terangah lewat baca Al-Fatihah. Itulah kaganti pakaian yang indah di dalam kubur. Nan kalimo rukuk yaitunya tikar atau permadani di dalam kubur. Di ko rancak rukuk yo permadani sutra nanti di dalam kubur. Kau kan gagah permadani ni mak wak. Lah buat senang wak duduk sekolah enak. Untuk dalam kubur apa? Rukuklah dari kini. Rukuk wak menyembah Allah. Sudah tu nang kanam? Ya tidal. Iaitunya minuman yang sajuk di dalam surga. Dalam kubur ya. Ada minuman tarui nanti. Laki hari kiamai minuman tak putu-putui. Kerana dari kini awak lama menyediakan minuman. Lama mak, dalam kubur tu lama. Dalam penantian yang begitu lama, tanpa adanya saham amal ibadah awak, sumayang lima katu kaduk talalian awak, tu kehausan nak nanti dalam kubur. Tapi kalau lagi sampurno sumayang awak tadi, yuruh kuat tu yuruh batanang-tanang awak, itidal ya? Ya, tidal. Abara-abara salah itidal dengan ya? Ampik. Sangajo. Menyengajo untuk itidal. Batui tagaknya nang katigo tumak ninah ya nak tu sarek daripada ya tidal aku noe minuman yang sajuk minuman ko ala digi Allah nanti ibu bau itu awak nanti dari kini kita menyediakan sudah tu sujuik sujuik lah sujuik apa gunanya sujuik untuk menyelamatkan kita di atas titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim tu mamak baca lihat dalam kitab Dakaatul Akbar berapa panjangnya? 15,000 tahun perjalanan. Itu panjangnya jembatan siratal mustaqim tu. Di sinan telapak kaki wa akan berjalan nanti. Berapa kadangnya mak? Kok sekarang batang kerambi? Sawak selamat detik tu mak? Kok gampang wak tagak dua wak asing sui kan gampang juga dua wak ya dipadu wak tengkarambi itu kan cengkuh manjik karambi lah wak itu berjuang tapi mama barang kadangnya titian suratul mustaqim tu rambut di bala tujuan labia tajam daripada pedang adi sinan kaki wak akan berjalan nanti menyeberangi jembatan tu di bawahnya neraku mak api neraku bergejolak tu. Mama di jilik-jiliknya wak di bawah dia api kadang. Di sinan berjalan tu. Ndak lu Allah ketik panjang. Berapa panjangnya 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Ayo mak lu. 5,000 mana tanya titin serta mustaqim. 5,000 mana ki. 5,000 menurun. Baru tiba awak di gerbang surga. Anak kepanjalan main awak di sinan. Sujud dalam sumayang. Atu mangkonyo sujud tu mak ayo batanang-tanang awak. Ko dapek awak tahu jo kaji dalam sujud tu awak minta kepada Allah. Ya Allah ya Tuhan. Dalam hati mak. Ya Allah, titian surata mustaqim tu yo ngene ya Allah.
rambut di bala tuju ayo selamatkan lambu di hatinya ya Allah. Dalam sujud minta ke Allah. Ah itulah kefiat rukun tiga ni. Dari kini awak menyediakannya, dari kini kita elok-elok sembahyang awak. Jangan terkaja-kaja, jangan tergisa-gisa, kau dapat yo berjamaah awak sembahyang. Kenapa? Sembahyang itulah nangka menyelamatkan kita nanti dari dunia sampai ke akhirat. Selamat awak dinyo. Kau kadang-kadang tidak sembahyang tu kadang-kadang kita kan tergesa-gesa. Nek karajo nama nanti, cucu nama ngadu, minantu pulang dari rantau. Ah sembahyang ini terakhir. Sembahyang tu lah kadang-kadang. Sagan awak sidi pulang. Heh. Sidi sesekali pulang tu tidak lewat jam mota. Jadi wahala lah lewat di gara-gara sidi ya nak. Lalah lewat di gara-gara rindu. Lalah lewat. Ayo. Apalagi lah minantu pitinya banyak lah. Hanya tu pulang ni pertuner kan. Apa ni tu? Apa awak nak kamar aku ni? Ayolah, sembahyang tengah kaca aja awak kan. Sambal kari masak. Ayam kari labi. Nah, tadi udah dan kari goreng bagai. Awak menyenangkan hati minantu mana mu eh. Ha, jadi kalau pek yo di awak lah mengaji kau namanya berbeda ibadah awak dengan orang yang tidak mengaji. Ya nak. Jadi mama aja papa nak sadonyo orang yang akan mempelajari kaji yang seperti kau doh. Nak sadonyo doh. Kadang-kadang orang sembahyang tu sembahyang lo. Nah, baik kamapuhun sembahyang tu tidak jeleh. Dan orang dia awak sendiri dipikir sesuatu sahaja sembahyang. Nah itulah. Nah kini kalau alhamdulillah ramah mak kau larpe kaji yo kini. Walaupun di usia tua awak mengaji kan. Tapi awak lah mencari ibarat ibarat mencari mencari santan. Awak lah santan nempati mana larpe doa. Alhamdulillah. Yo. Kau dulu santan jalang je lepe doanya. Santan nanti. Santan. Ya, antara lima santan tak lah ya. Kini awak di usia tua 70 mamak kini kau. Lah 60 lagi sebagian nak. Macam paling muda je kau kan? Belum. Mak paling muda nak? Berapa umur mak? 60 lah paling muda tu lah. Tu lah dia aktif lah 70 lah 80 umur awak kan? 65. Macam mana lah yang paling tua je kau? 70 lah. Mak? Ha 70 di usia 70 awak menuntut kaji mu di ku ah tu kan rahmat juga awak tu orang muda nak tentu kaji ku dia banyak orang yang tak mempelajari kaji yang seperti ku jadi mak mak dia tak kata ini ku sana awak boleh apa kan dulu jadi selama 6 lagi ayo kurang-kurang dia taruh itu balai yo nama nak yakin yo ti boleh yo jadi kita mengajikan awalnya dulu kita nak tasabab orang tu ya nak awak nak kau memandang orang banyak doh kaji itu untuk awak. Nah, nak menyelamatkan awak, awak. Ya kan so ke umpamanya batanyo ke gun mau kan awak. Ha, boleh ya. Sampai saja baik kau kami lemu. Lah dua dia awak kalau dia ambo ukuran banyak nak ukuran dia mudah. Dia muah mengaji seorang buat dua je mah. Berdua dia muah mengaji mengaji. Perbedaan tujuan kaidan ni mentu kalau nak ada orang kat sampai seketih lagi. Ha, tu apa koknyo kaji awak ko nang kaji ko mak mak. Semakin kita mengaji, semakin dah ada ilmu awak tu. Ya tak? Semakin awak tuntui ilmu agama kau, makin nampak bodoh awak. Semakin bodoh awak. Ya tak? Selama kau nak tu awak. Awak tuntui, iya bodoh nak ada selama kau. Iya dia nak ada selama kau. Iya semua yang buat limpang dia tu. Ah, iya. Atau, kau orang tempoh. Bela perasu pisang tiga, bela sembilan tiga. Ha, tu, itu kaitu balik. Tidak ada kicuan, ada orang bantu. Tidak ada kicuan, ada orang kicuan. Ayo, balik. Yo kalau dulu tu kan banyak persoalannya waktu nak mengaji, nak. Kadang-kadang, yo awak sibuk dulu dek keluarga, dek suami bagai, dan anak bagai. Kini anak lebih-lebih. Kau suami awak kadang-kadang tak ada lain. Mengawak lah awak nak merawat suami ke rumah. Nak kau mikir nasi suami ke rumah. Suami awak dah mati. Nak sengah ke? Dah, dah mati tu dah. Kau kaitan lagi aku kurang. Iya. Iya lah mama kan mama. Lembu je kini menenti limu lah mama lah. Allah agak payah rasanya kau menenti limu. Ya baalai ya. Pemikiran itulah banyak. Anak kari pikian, bini kari pikian, ekonomi kari pikian.
Ha, jadi kalau lah punya baban-banti itu tahu ya, untuk mencari ilmu memang ayo sulit. Ha, pilo maksudnya ilmu tu nampak yang afdalnya lancarnya yo awak lah lapih. Ha, atau mari rambu tu ketu bujang dulu. Alhamdulillah lah ketu bujang awak di pesantren. Atulah maksudnya menuntut ilmu pul. Kini gua nak misal ada mak. Pain awak ke pesantren lu malai. Kau kena pikirin bini di belakang, anak di belakang, kena pikirin kau suuk nak kekateh kau. Lebih sebentar lagi sebentar lagi sekolah. Ah tuah, makin gadang dia nyo, makin gadang dia biayanya. Jadi mama kini kesempatan di kita untuk mencari ilmu. Sekali seminggu sampai balai narajo kita laluan yo. Apa ya narasunyo susah narasunyo sibuk nawak sekali seminggu kita mengaji. Walaupun awak mengaji gak setengah jam, gak sejam, dua jam yang lama. Jadi itu. Sentak kau malah panjang kaji tu. Panjang kaji mah. Jadi banyak kaji yang akan kita pelajari lagi. Jadi pada siang kini pengajian kita tentang kupas rukun tiga walih. Baru tujuh baru nak kita kupas. Tinggal enam lagi. Kita sambung iaitu hari Rabu depan. Sehat badan, tak ada alang yang merintang. Kita bertemu kembali. Nang kawan awak nak tiba kini, kita lagi tahu lah. Kita lah mulai ngejilip kawan ni. Jadi, kajinya tak ketinggalan tu. Awak mengaji kawan tu, tak lu tinggal kajinya, tak? Lari kecian awak nak tibanya tu, tak tahu awak lah. Ya tu kadang nanti macam ni, kadang betul nampak kuti kami pada empat pada si perusi yang ke imam nak mahu meroi. Tak ada. Dan ada yang buah muah yang mengaji. Yang lain muah ngaji, tu lah ramai pula kadang nak buah mak. Ya kita tadi lah kalau orang pergi tiba aku nak mampu lewat nak menunggu inho lah. Ya lain kita lah bayar kena. Ya kita kata lain. Ya nak buat dong. Takkan aku yang warna kemari tu ikut mayat sih. Kau dia punya lemah mengaji. Iya pokoknya mengaji. Aku mengaji. Ya lah mak. Kita sudah. Ya kalau aku kan dewa kan dia dah buat awak mengaji dewa. Nah nak lah kan aku lu tadi malam. Ha. Cik birit, cik apa. Cik ceramah. Kalau kita kasih, kita kasih. Ajaklah mengaji. Ajaklah mengaji. Ajaklah mengaji. Ajaklah mengaji. Ajaklah mengaji. Ajaklah mengaji.